Jadi ini buat suami saya ya, ini ayam dan ini labu teman-teman, labu yang saya panggang ya. Kita mau petik pari. Bisa berapa? Iya. Iya. Wae. Ya, petik apel, apel sopo. Iya, lomboke akeh. Nah, wait. Iya, Mak. Petik wis, Mak. Nah, maksum, maksum bantu saya petik. Kuwi akeh lho, Mak. Emane man kena dioseng lagi. Iki kuwi, heeh. Banyak sekali teman-teman ini. Jadi kita petik lah. Ngisore nih, Mak. Kuwi, Mak. Dah. Wis. Pesta pare hari ini. Maksum ijen. Kuwi cuwilik banget. Iki wis kuning ngono. Ya sing kurang ngerasa. Ah iki lho. Sing nek kono gedhi nek rodok. Musim hujan, guys. Tandurane rusak. Musim hujan ya teman-teman ya. Jadi tanamannya rusak. Biasanya parenya tuh lho enggak aku petik segini, tak aku biarkan. Tapi karena musim hujan ya wis lah tak petik lho, dapat segini banyaknya. Mak iki gak usah wis, iki gak kena iki dimasak. Alah rusak pisan niku. Oh, pesta pare ya. Sita iki menjero isa, Mak. Menjero tak jimuke, Mak. Angel wis, angel. Ganti joki, guys. yang itu lumayan besar, ini guys. Ini namanya kalau Banyuwangi apeli. Awas sane nih wong. Kuwi lah jenenge maksum. Loh, gede guys ini, guys. Loh, lumayan besar. Oh. Iki jenenge pare buaya. Penting wonge ora buaya ya, guys ya. Ben pari netok buaya ya. Ben pari netok sing buaya lho. Nek kono nek enek waluh gudi lho, Mas. Roh. Nek tunggak. Tuh teman-teman, ini tuh ada waluh gede banget tuh lihat. Wah, gede banget di sini ya. Ini kambilnya tetangga, guys. Nah, ternyata tadi itu waktu kita panen apa pare. Nah, ada kok ada waluh di sana, guys. Ketutupan tuh lihat. Daripada rusak. Ketutupan. Loh. Ketutup. Rusak ini guys, ternyata ketutupan guys, ada waluh segini besarnya. Nah, daripada rusak karena musim hujan kita panen. Panennya pas rusak apa ibu? Sak ono gedine lho, Mak. Gede lho, Mak. Iki daripada rusak bahaya ini. Bahaya. Jelasin, guys. Kalau tadi enggak petik apa itu enggak tahu, guys. Gede. Heavy. Heavy. Hujan, sik Mak. Sik. Sumasum. Puh. Entuk sakmono kae, Mak? Iya, iku ana. Puh. Duluan parene, guys. Entuk sakmono kae, guys. Ini pare, ini sisa dari yang waktu itu aku sering panen banget itu ya. Ini tanaman lama, teman-teman ya. Jadi karena musim hujan, jadi aku takut rusak. Ini kecil-kecil udah aku panen, teman-teman. Tuh lihat. Kayak gini kalau enggak dipanen nanti takut rusak kayak gini. Ini jadi tanaman yang dulu udah berapa ya? 3 bulan ya, Bu ya? Ya sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman. Ini sebenarnya bisa besar banget ya. Nah, dikarenakan itu musim hujan ya udah aku panen. Ini tadi pas kita panen pare, enggak sengaja tuh lihat waluh ya atau labu tuh di dalam air. Takutnya nanti rusak kalau enggak dipanen. Jadi kita panen dan kebetulan warnanya udah kuning banget. Jadi bisa kita masak. A few moments later. Lihat bisa dimakan apa enggak? Dalamnya kayak apa? Wah, ternyata keras banget, guys. Oh, lala.
direbus 40 menit. Warnanya cantik sekali ya. Jadi ini buat suami saya ya, ini ayam dan ini labu teman-teman, labu yang saya panggang ya. Nah, begini tampilannya, cantik sekali ya. Mari makan semuanya. Nah, jadi ini labu yang udah saya kukus teman-teman, dan ini saya mau taburin dengan kelapa ini ya. Ini yang di kolak teman-teman. Enak enggak? Enak sekali. Enak sekali. This is like it's a pumpkin. Like a dessert. Yeah, it's dessert. Or like a soup, yeah. Yeah. Mm-hmm. Indonesian they call kolak. Kolak. Kolam. Not kolam. Yes, kolam is that. Kolak. Kola. Yeah. Kola. Like Coca-Cola.
Ya kolak. Ya like Coca-Cola, kolak. Malah kolam. Kolam. Maaf ya Mbak Sengguyu. Kolak. Malah kolam. Little kolam. Kolak. Ya, betul. Little kolam. Oh, ternyata suamiku suka loh. Kolam. 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 Sampai nyosor. Good. And what that. Oh. Terima kasih, enak istriku. Sekali. Terima kasih istriku. Halo. Terima kasih istriku. Iya, sama-sama. The best istriku. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Semua mantap. Nongko. Iki mantap iki anak nongkone. Walo. Nah, sekarang giliran saya yang makan kolak, teman-teman. Tadi ini Pak Api, tapi sebelahku Mak E. Nah, aku tuh 6 tahun lebih enggak makan kolak. Apa sini labu, Rek? Cekelen tak Pak kobokan ya, Pak? Kobokan. No. Mantap. Makan kolak karo ibu. Wah, ini. Hap. Pak Joko ngale. Lak mangan gawe tisu. Pak Joko isih. Oke, ayo yang lama enggak makan kolak merapat-merapat enggak. Maksudnya enggak makan lama enggak makan kolak labu ya, teman-teman. Oke. Ini suapan pertama buat kesanganku yang jauh di sana dekat di hati. Itu dipangan ambil yang perfect panjang lho, Pak. Digale sambel iki mau buka jeneng. Enak lho. Bisa tak nyambel mentaan. Ngapa sih bisa ngapa mana Pak? Jeneng. Nah, ini tak kasih apa jenenge nongko kena. Tak kasih nongko. Wah, wis. Enak tenan pokoknya. Tambah wangi. Tambah wangi. Iki cocok kanggo wong tuwek rek karek ngelek. Cocok karo Pak kanggo Pak Api iki. Gak kate ngunyah wis. Langsung plek. Langsung plek ya, Pak. Iya. Bukan iki. Heeh, engko. Nah, ini sekarang aku coba yang ini, teman-teman. Ini yang tadi aku kukus ya. Ini sebenarnya belum terlalu tua. Nah, dikarenakan tadi kan kita tuh enggak tahu ya apa nek andinge nganu Mak ya kalen ya Mak ya. Di semak-semak itu nah apa sih kan karena agak kesana kan banyak apa itu loh daun-daun. Aku sedikit takut kalau ada ular ya. Jadi aku minta tolong Pesi tak suruh ngambil apa Mak jenenge pare ya Mak ya. Pare. Nah, habis itu Pesi kelihatan loh. Kok ada waluh katanya. Kok ada waluh segini besarnya. Gede banget terus akhirnya daripada kena air. Airnya kan banyak banget ya. Rusak kita ambil. Nah, kita ambil terus aku coba kukus. Sebenarnya ini belum terlalu tua loh. Masih apa? Belum tua setengah banget. Setengah tua gitu, Bu. Ya lebih, Pak. Lah setengah tua lebih. Ya. Ayo, waya ini. Setengah Tapi udah enak, teman-teman ya. Ini jadi tadi aku buat kolak, terus tak buat tak kukus. Terus tak buat tak panggang buat suami saya. Enak kok. Jadi dijangan ya enak, Pak. Jangan bening. Kurangan cuma man, tapi iku jangan bening ketuwek soalnya wis enak lek manis wis manis. Kepengen jangan bening diambek iku ager-ager nduk. Ager-ager. Kato iku. Kato kok ager-ager piye, Mak? Dicer wong metu ager-ager. Terong kene sekarang Pak Asri ini. Pangan walo. Dipanggang. Kolak iya, mau dipanggang. Penuh rasane sing dipanggang. Ya. Enak sing di nganu Pak ya, kolak ya. Nggih. Tak ngetu diurap. Dikukus. Diurap iku. Apan diurap? Iku ampase dicampurno iku diulek jet arane diurat. Saiki ditutul sino. Kaya atem. Kok salah-salah. Aduh.
ning tembok arane. Ketemune kan dipanggang ono, kokos ono terus di anu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menemani saya hari ini. Masak dan juga makan. Terima kasih buat Pak Api, Pak Lali, Pak Asri, Mak Sum. Terima kasih juga yang sudah menonton video saya hari ini ya. Love you all dan tunggu video saya berikutnya. Bye bye.